wanita dia kita panggil maknanya childbearing age, ya, daripada dia boleh mengandung, ya, sampai dia menopause. Jadi setiap wanita itu dia mempunyai kitaran haid yang tersendiri. Kalau kita nak tahu waktu subur ataupun di bahasa kita panggil fertile window, ya, di mana waktu subur ni mana bukan satu hari, dia beberapa hari. Kalau sekiranya wanita itu mempunyai kitaran haid yang regular. Apa maksud regular? Regular bermaksud kitaran haid antara 28 hari hingga 35 hari. Ya, jadi itu adalah kitaran haid yang regular. Ya. Jadi dan perdarahannya antara 4 hingga 7 hari. Okey. Jadi orang itu mempunyai kitaran haid yang normal. Kalau sekiranya wanita itu mempunyai kitaran haid selama 28 hari. Okey. Kebanyakan wanita ini ovulasi ataupun di mana benih itu keluar ialah pada hari yang ke-14. Jadi benih yang keluar itu hanya boleh digunakan selama 12 hingga 24 jam. Okey. Jadi waktu subur wanita itu bukannya pada waktu dia ovulate ataupun pada waktu dia ovulasi. Waktu fertile yang wanita itu adalah 5 hari sebelum itu, iaitu hari ke-13, 12, 11, 10 hingga 9 hari. Dan satu hari lepas dia ovulate, iaitu hari ke-15. Kenapa dia jadi macam tu? Kalau seorang pasangan itu nak mengandung, okay, dia mesti tahu bahawa waktu wanita ataupun isterinya fertile, iaitu subur, adalah 5 hari sebelum dia ovulate dan satu hari lepas dia ovulate. Kenapa dia macam tu? Okey. Sperma ataupun sperma boleh hidup di dalam badan selama 40 hingga 80 jam. Jadi selama 5 hari. Jadi kalau sekiranya pasangan itu bersama, ya, pada hari ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan isterinya mengeluarkan telur pada hari ke-14, maka keberangkalian untuk mengandung itu tinggi. Tetapi sekiranya pasangan itu bersama lepas hari 16, 17, maka dia tidak berhasil kerana benih yang keluar itu hanya boleh digunakan ataupun boleh disenyawakan selama 12 hingga 24 jam. Ha, itu cara. Jadi bagaimana seorang wanita itu boleh tahu sama ada dia subur ke tidak? Okey, pertama dia kena adakan apa kita panggil menstrual calendar. Calendar ni dia kena catat. Ya, sekarang ni kalau kita tengok apps dekat telefon pun ada macam-macam apps dekat telefon nak mengirakan waktu ovulasi. Dia boleh gunakan yang itu. Tetapi kadang ada wanita, kita boleh tahu daripada history ataupun daripada cerita dia, daripada pemeriksaan dia dan daripada apa yang kita periksakan dia. History ni pertama period dia regular. Keduanya ada kalanya wanita itu dia akan rasa sedikit sakit pada pertengahan. Ya, di dalam bahasa kita panggil Mittelschmerz atau dalam itu adalah bahasa Jerman yang dinamakan middle pain, mana pertengahan sakit. Tapi tidak semua wanita mengalami itu. Ada juga wanita yang mengalami pendarahan sedikit pada waktu subur. Itu jadi dia okay. Itu cerita dia. Ya. Yang keduanya, wanita-wanita ini dia akan mengeluarkan satu cecair. Ya, cecair dia dalam faraj, di mana cecair itu liquid, ya, basah dan dia macam apa ni, telur putih tu. Jadi itu menunjukkan bahawa wanita itu ya waktu subur, estrogen dia tinggi. Itu sebabnya dia tu. Okey. Ada beberapa tes yang boleh digunakan oleh wanita. Pertamanya suhu badan. Suhu badan ini perlu diambil pada waktu pagi. Waktu pagi mana sebelum dia ambil ais mineral apa ke, sebelum itu dia bangun pagi dia akan ambil temperature. Tapi bila ovulasi itu berlaku, maka suhu badan itu akan meningkat. Jadi dia tahu bahawa dia adalah apa ni waktu subur. Dan keadaan kalau dia berjumpa dengan doktor,
Dia ada kebanyakan doktor akan buat ultrasound. Dia akan tengok ya, dia buat ultrasound ikut faraj dan boleh nampak bahawa ada fluid ataupun air di dalam badan dia. Ya, jadi kita tahu kata wanita itu telah pun overlap ataupun ovulasi berlaku, maka dia subur. Tetapi kesuburannya, waktu suburnya, fertile window-nya sebelum itu. Ada beberapa kit di pasaran, ya, clear plan and all this thing. Kit ini naklah digunakan dengan betul, iaitu macam kita cakap tadi, 5 hari. Dia start pada 5 hari tu dia kena test, tengok dia dapat tak 2 line. Kalau waktu dia dapat 2 line tu, bermakna itulah waktu dia search, waktu hormon itu naik. Jadi waktu itu dia akan terutuk akan keluar dalam masa 24 jam. Jadi itulah waktu dia subur. Itu mustahak bagi wanita. Yang kesukaran berlaku bila wanita itu tidak mempunyai hit yang regular. Pertamanya, kalau dia berjumpa dengan doktor, kita mesti tahu kenapa dia tidak mempunyai hit yang regular. Adakah dia seorang wanita yang telurnya ataupun tidak ovulasi, umpamanya orang-orang yang ada polycystic ovary, PCOS terpanggil, ya, PCOS. Jadi orang-orang macam ini, masalah dia ialah dia mempunyai banyak telur tetapi telurnya tidak membesar dan telurnya tidak ovulate. Jadi tidak keluar. Jadi mereka ini mempunyai kitaran hit yang tidak menentu. Jadi doktor kenalah perbetulkan kitaran hit dia dulu. Jadi kita juga boleh periksa ada kalau hari ke-21 yang kita panggil day 21 progesterone level. Jadi kita test sama ada dia untuk membuktikan bahawa dia tidak ovulasi. Jadi orang-orang macam ni, pertamanya kalau dia polycystic ovary, kitaran hit dia tidak mesti disebabkan hormon, maka hendaklah diperbetulkan dengan hormon dulu. Tetapi kalau dia mempunyai kitaran hit yang tidak menentu disebabkan ketumbuhan, fibroid, adenomyosis, iaitu endometriosis yang sakit, senggugut yang sakit di dalam tu, juga mempunyai kitaran hit yang tidak tu, maka ini hendaklah diperbetulkan dulu sebelum kita membuat seseorang itu subur. Okey, akan tetapi kadang-kadang kita ditanya, kenapa doktor saya dah bersama pada waktu yang disyorkan iaitu 5 hari fertile tu dan saya buat test tapi masih gagal. Pregnancy is a very complex process sebenarnya. Complex process kerana dia mempunyai banyak faktor. Dia faktor sperma juga mustahak suami. Jadi hendaklah diperiksa. Ada kalanya kalau sperma itu tidak memuaskan, maka rawatan ataupun pregnancy cara normal sukar. Okey. Untuk pregnancy, dia principle dia bukan dia, maknanya dia mesti mempunyai embrio yang berkualiti. Embrio berkualiti ini bermakna embrio yang di mana wanita itu mengeluarkan dan boleh disenyawakan oleh sperma dan menghasilkan embrio yang kualiti. Maka dia mempunyai peluang yang tinggi untuk melahirkan. Faktor kedua ialah rahim. Di mana rahim itu, di mana bila embrio itu sampai pada ruang ke rahim, iaitu endometrium, rahim itu mestilah di dalam keadaan di mana dia boleh terima embrio ini. Jadi faktor-faktor ini sangat-sangat mustahak yang mesti dibincang dengan doktor. Okay, kenapa doktor saya masih tidak berjaya? Okay, saya dah cuba cara biasa dan saya dah cuba cara IUI. Kalau itu tidak berjaya, maka IVF, ICSI adalah rawatan terbaik bagi pasangan ini.